motor 12 sampai 24 volt. LED 12 volt. Ini plus, min, plus, min. Disambungkan sama kutub plus dengan plus, min dengan min. Plus dengan plus, min dengan min. Rangkaian flip-flop menggunakan IC NE555 buatan sendiri dan percobaan sendiri. Yang ini input 2 sampai 24 volt. Yang ini positif, ini negatif. Dan ini adalah output dari NE555. Yang plus ke salah satu motor plus. Kemudian yang min ke motor min. Kemudian yang min ke motor kedua yang min. Kemudian yang plus ke motor yang kedua yang plus. Ini adalah power supply 24 volt 5 ampere dan saya sudah beri regulator menggunakan transistor 3055. Ini adalah plus dengan plus input, min dengan min input. Kita akan mengukur menggunakan multimeter berapa inputnya, dimulai dari 2 sampai 12 volt. Sekarang ini kita coba mulai dari 2 volt, kita lihat yang kanan sudah berputar, kemudian bergantian yang kiri berlawanan ya. Kalau kita lihat berlawanan berputarnya, karena kedua motor tipenya berbeda, maka yang satunya berhenti, yang satu tetap berputar ya, walaupun lambat. Kita tingkatkan voltasenya ke 7 volt. Maka putaran dari motor akan semakin cepat. Dan berganti berputarnya pun akan semakin cepat. Kita lihat LED-nya sudah mulai menyala. 6 volt sudah mulai menyala ya. Yang biru sudah menyala, yang merah belum, karena itu sudah agak rusak yang merah. Kita tingkatkan ke 9 volt. Kalau 9 volt atau 10 volt, LED-nya sudah menyala semua. Dan ini adalah flip flop ya, dasar-dasar dari robotika. Dan ide ini saya tidak terpengaruh dari siapapun. Ide ini adalah saya hanya ingin mengetahui bahwa flip-flopnya itu bisa mengeluarkan tegangan yang bisa menghidupkan LED dan motor. Percobaan. Sekarang kita tingkatkan ke 12 volt ya. Kita lihat lampu menyala semakin terang 12 volt dan motor semakin cepat bergantian dan berlawanan arah. Mantap.